Solat jemaah mana lebih baik antara solat di surau dekat dengan rumah yang jemaahnya kurang berbanding solat di masjid yang jauh dari rumah tetapi jemaahnya ramai? Adakah berdosa kalau saya berjemaah di masjid menyebabkan jemaah di surau makin berkurang jemaahnya? Jawabnya tidak berdosa. Nah, yang berdosanya kalau kita pergi ke tempat yang jauh, tempat yang dekat tak boleh didirikan jemaah. Faham? Zaman dulu tak banyak masjid. Zaman sekarang banyak beribu-ribu masjid. Okey. Orang mana semayang di Usila, orang Usila semayang di benda Rumuda, Rumuda semayang Kolibah, orang Kolibah semayang ladang. Orang ladang semayang cabar tiga. Cabar tiga semayang orang kapelak, tak ada masalah. Semua dama dapat dirikan jumaat belaka. Tak, yang tak boleh kita tinggal masjid kat rumah, siapa tak cukup nak semayang jumaat, hukumnya haram.